Gimana kamu? Sehat? Iya. 3 bulan pergi bikin orang khawatir. Kemana aja kamu? Aurel nggak pergi, tapi hijrah. Hijrah? Iya. Berasal dari kata hajaro, yang berarti berpindah. Artinya, dari pengertian syar'i, berpindah ke tempat yang lebih baik. Oke, Bu Ustazah. Kamu masih marah karena waktu itu? Kakak kan yang minta Aurel untuk hidup sendiri. Halo? Assalamualaikum, Ra. Iya, Bi. Kenapa? Ini sorry banget. Aku mendadak gak bisa temenin kamu karena ini hari emergency banget. Kamu kenapa, Bi? Ada apa sih? Aku belum bisa cerita, tapi tenang aja. I'm friend, kamu fokus aja pada acara nanti, oke? Oke, tapi beneran, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Sorry ya, padahal nanti acaranya penting banget buat kamu. It's okay, Bi. Gak apa-apa kok. Kamu kan selama ini juga udah nemenin aku. Jadi sekarang kamu kelarin dulu ya urusan kamu. Oke, Beryl. Gimana? Udah ketemu, bos. Jemput di depan. Oke, bos. Loh, kak, mau kemana? Ada urusan mendadak, harus pergi sekarang. Mendadak apa, kak? Urusan pekerjaan. Kakak kasih tahu kamu juga gak bakal ngerti. Ya, kan kakak udah janji mau nemenin Aurel. Dibilang ini mendadak? Mendadak apa, kak? Apa sih? Kamu kenapa sih, Rel? Kak, Aurel itu ditunjuk untuk menyambut presiden di sekolah. Dan ini adalah sebuah prestasi tersendiri buat Aurel. Tapi kakak pergi begitu aja. Kamu... Seenggaknya, kakak itu satu kali lah, kak, datang. Kamu tuh gak ngerti dunia pekerjaan itu kayak apa. Apalagi posisi kakak harus menjadi seorang kakak untuk kamu, sekaligus orang tua. Orang tua? Orang tua apa? Ayah dan ibu pasti bakal datang lah, kak. Ayah ibu udah gak ada. Kakak juga suatu saat bakal gak ada. Mandiri, latihan hidup sendiri. Saat itu situasi pekerjaan kakak sedang kompleks, Ren. Ya udah, tinggal kasih tahu aja lah, kak. Kenapa harus skeptis gitu sih? Udahlah, kakak nggak mau bahas itu lagi. Ya emang nggak perlu dibahas lagi, karena Aurel itu nggak penting buat kakak. Sebenarnya juga kakak nggak perlu kesini kok. Rel, kakak kesini itu bukan untuk berantem, tapi untuk memperbaiki keadaan. Kak, perbaiki diri kakak dulu aja. Kamu mikirin ayah dan ibu nggak sih? Apa yang mereka rasain kalau tahu anaknya berantem terus seperti ini? Ayah dan ibu pasti bakal malu ngelihat apa pekerjaan kakak. Tahu apa kamu tentang pekerjaan kakak? Coba salah sana dulu, Mbak, biar hatinya lebih tenang. Iya, tapi saya...
Gimana Mbak? Jadi lebih tenang kan? Iya Mbak, alhamdulillah. Oh iya, kalian di sini mondok? Kalian kuliah atau SMA? Saya masih SMA, kalau Mbak Dinda udah kuliah. SMA, kuliah, kok kalian masih mondok sih? Bagi kami, menuntut ilmu itu tidak ada batasan waktu dan usia. Kalau di pondok itu kan banyak peraturan-peraturan. Berarti kalian jadi terhambat dong untuk mengeksplor potensi diri kalian. Justru di sini kami bisa menunjukkan bakat kami dan menjadi diri sendiri di antara banyak orang. Untuk orang tua bagaimana? Apa kalian gak cinta sama mereka? Cinta itu tumbuh bersama rindu, sehingga jauh lebih besar dari biasanya. Jadi kamu udah tahu? Kenapa, Kak? Kenapa harus... Bi. Siang Pak, ini ada sedikit untuk tambahan bangun desa. Ya, hitung-hitung sebagai bentuk terima kasih atas bantuan Bapak yang telah berhasil mewujud Pak Burhan lepas tanahnya. Toh nantinya untuk kemajuan desa kan Pak? Ya. Sebetulnya saya yang seharusnya berterima kasih karena di desa kita ini ada orang yang begitu pedulinya terhadap kemajuan pembangunan di sini. Saya akan terima sekali. Bisa temuin kamu karena ini emergency banget. Kamu kenapa, Bi? Ada apa sih? Aku belum bisa cerita sekarang, tapi gak apa-apa, I'm fine. Kamu fokus aja untuk acara nanti, oke? Oke, tapi beneran, kamu gak apa-apa. I'm fine. Sorry banget, padahal nanti acara yang penting banget buat kamu. It's okay, Bi. Gak apa-apa kok. Kamu kan selama ini juga udah nemenin aku. Jadi sekarang kamu kelarin dulu ya urusan kamu. Oke, okay. Bye Rel. Halo bos. Gimana? Udah ketemu bos. Cukup di depan. Oke bos. Lo bawa dia ke cukup bos. Buka, saya pengen dia lihat siapa malaikat ini. Kak,
kenapa waktu itu kamu gak laporin kakak? Karena ada tempat yang lebih baik buat kakak daripada di sel, kak. Oh ya? Di mana? Di tempat di mana kakak nemuin Aurel. Makasih, Ren. Maafin kakak.